Halo Sobat YouTube, dimanapun berada, ketemu lagi bersama channel Mas Adi Cosi. Kali ini saya akan pertama kali ya buat nge-vlog tentang jalan-jalan ke kebun durian ya. Dan di samping saya ini contohnya ya pohon durian. Jadi di semua area sini ditanamin durian ya. Saya akan berkeliling-keliling ke kebun durian ini dan melihat-lihat ya. Tapi sayangnya kebetulan pada musim kali ini belum berbuah ya. Jadi duriannya belum pada berbuah. Jadi ya nggak apa-apalah buat informasi buat sobat YouTube semuanya. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman durian dan juga tanaman cengkeh ya, seperti di samping saya ini ya. Oke ya, langsung saja ya kita keliling-keliling. Kebetulan duriannya ada yang berbuah tuh. Seperti ini. Duriannya lumayan gede ya. Ini beratnya bisa sampai 6 kilo ya. Jadi sangat bagus nih duriannya nih. Mantep banget nih. Buat sobat YouTube dimanapun Anda berada, silakan mengunjungi Taman Kebun Durian yang beralamat di Desa Sumbersari ya. Seperti ini suasananya, sangat asri, hijau hijau banget nih, sangat cocok buat destinasi jalan-jalan keluarga Anda ya. Langsung saja kita telusuri. Penasaran kemana, Pak? Hati-hati ya. Iya. Ya, jalannya naik turun ya, jadi perlu kehati-hatian ya. Jalannya di sini masih seadanya ya, karena ini kebun baru dibuka. Oh, jalannya naik turun. Di sini pohon durian setiap pohon jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter ya per pohon ya. Seperti ini. Tuh. Itu semuanya pohon durian. Dan ada juga diselingi dengan pohon cengkeh ya. Nah. Suasananya sangat asri buat menikmati alam Indonesia. Jalannya seperti ini ya. Udah di setapak. Oke. Buat jalan-jalan wisata keluarga ini sangat cocok ya buat sobat YouTube semuanya. Kita telusuri saja ya. Kebetulan ini belum musim berbuah nih, jadi agak jarang ya. Oh, ini adalah ada yang berbuah nih. Udah ada yang berbuah nih ya. Seperti ini. Wah, ini lumayan banyak ya. Nih. 1 2 3 4 5 6. Wow, mantep banget nih. Duriannya gede-gede banget. Ini belum mateng nih, masih di pohon nih. Itu ada yang udah mateng tuh. Itu udah lepas dari tangkainya ya. Tapi di petani durian ini diikat, jadi walaupun sudah lepas dari tangkainya masih terikat ya, masih menggantung. Mantap banget.
Keistimewaan dari durian di sini adalah duriannya yang ukurannya besar ya. Jadi duriannya jumbo. Satu durian rata-rata beratnya 6 sampai 10 kilo ya. Kalau di sini. Suasananya benar-benar asik buat jalan-jalan keluarga, menikmati indahnya alam di kebun durian. Ini kalau sedang musim durian di sini penuh dengan durian ya. Kebetulan ini lagi nggak musim, jadi yang berbuah cuma sedikit. Juga ada yang berbuah. Di sini juga ada spot-spot buat berfoto ya. Nah, seperti ini. Tuh buahnya ada. Set.